challenge terbesar dari peternak sapi perah saat ini yaitu kecukupan pakan yang berkualitas, khususnya hijauan. Kesulitan yang dihadapi dalam proyek ini adalah merubah pola pikir atau kebiasaan peternak. Program ini melibatkan kolaborasi dengan multi pihak, tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga pihak swasta dan institusi pendidikan. Dalam memulai proyek ini, kesulitan saya meyakinkan anggota kelompok. Tantangan terbesar dalam beternak sapi perah di Indonesia, rata-rata produksi dan kualitas susu yang masih rendah. Support yang diberikan oleh TROW berupa dukungan total, tidak hanya kontribusi dalam premix saja, tetapi juga pendampingan peternak di lapangan. Hal yang paling mengesankan bagi saya selama terlibat dalam proyek adalah pembuatan silase jagung sebagai pakan hijauan yang berkualitas. Yang saya rasakan setelah ikut dengan proyek ini adanya peningkatan produksi dan penghematan biaya pakan. Saya puas hasilnya. Hasil dari proyek selama ini rata-rata 2,5 liter per ekor per hari. Tantangan terbesar saya saat berinteraksi dengan peternak yaitu cara menyampaikan pesan kepada peternak. Kesulitan yang saya hadapi sebagai field officer adalah lokasi yang berpencar dengan jarak yang cukup jauh sampai di 25 km. Hal kritikalnya adalah untuk kelanjutan jangka panjang atau berkesinambungannya seperti apa. Makanya di sini sustainability itu sangat penting.